Kabar kurang sedap menimpa winger Indonesia di Malaysia, Sadil Ramdhani yang dikabarkan tak bisa pulang ke Indonesia. Sadil Ramdhani mengaku tak bisa pulang ke Indonesia disebabkan adanya masalah dengan klub lamanya, Pang FA. Kata Sadil, pihak Pang FA tidak membayar tagihan bea cukai untuk pemain asing pada 2019 lalu. Alhasil, eks pemain Lamongan itu tidak bisa pulang ke Indonesia. Harusnya saya pulang ke Indonesia 4 hari yang lalu, tapi tertahan di imigrasi, kata Sadil. Ternyata ada masalah di imigrasi karena biaya cukai belum dibayar, tambahnya. Sadil Ramdhani, saya ini masih dalam fase penyembuhan cedera. Ia berharap melanjutkan proses penyembuhan di Indonesia. Sembari berharap bisa sembuh agar bisa membela timnas Indonesia di PLFF 2020 Desember 2021 esok. Ia juga mengaku ingin mencari klub baru setelah kontraknya di Sabah FC berakhir. Saya ingin pulang dan berobat. Kalau sudah sembuh, saya akan membela timnas Indonesia di PLFF ujar Sadil. Lalu, saya juga ingin bersiap untuk mencari klub baru. Saya masih ingin bermain di luar negeri, tambahnya. Sadil ingin cepat masalahnya segera terselesaikan. Ia pun meminta Pang FA menyelesaikan tanggung jawabnya secara baik-baik. Sadil mengaku tak ingin mencari masalah dengan klub yang dibelanya pada 2019 itu. Mantan agen saya, Joe Esterada, bilang kalau itu tanggung jawab klub. Namun, di kontrak itu saya seperti dipermainkan. Jadi, saya yang harus bayar, ujarnya. Saya datang ke Pahang baik-baik saja. Saya juga tidak ingin punya masalah dengan klub. Semoga ada solusi terbaik. Saya hanya ingin pulang dan membela timnas Indonesia lagi, tambahnya. Menurut Sadil, Nominal yang harus dibayarkan tidak kecil. Ia telah dibantu Kurniawan Dwi Yulianto, namun tetap saja hal itu belum cukup membuatnya bisa pulang ke Indonesia. Sadar Ramdani sudah tidak terikat kontrak lagi dengan Sabah FC, berada sendiri di Malaysia. Kalau saya yang harus bayar, berat juga karena jumlahnya tidak sedikit. Jadi, saya harap ada solusi, jadi mau membantu saya pulang ke Indonesia kata Sadil. Coach Kurniawan yang bantu saya. Tapi ini kan, kalau tidak dibayar, saya tidak bisa keluar. Imbuhnya, bagaimana menurut kalian, guys? Salam, kabar tim naas.